Forum Komunikasi Usaha Bersama Jawa Barat yang berada di bawah naungan Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat DPW LDI Jawa Barat menggelar pelatihan dan peluncuran platform Mobaroka, sebuah jaringan distribusi online berbasis syariah. Kegiatan ini berlangsung di GSK Sabilul Mutakin, Kota Bandung, pada Minggu 4 Agustus 2024. Ketua DPW LDI Jawa Barat, Diki Harum, menyatakan platform Mobaroka ini dibangun untuk memfasilitasi digitalisasi operasional dan manajerial bisnis usaha bersama atau UB, serta pengusaha yang berada di bawah naungan LDII Jawa Barat. Untuk memfasilitasi para pengusaha dan UB-UB berkembang melalui digital. Karena kita sudah masuk ke daerah digital, kita tidak boleh menghindar dan tidak bisa menghindar, kita harus masuk dan menguasai digital sehingga pengusaha-pengusaha kita, UB-UB kita bisa berkembang. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus usaha bersama dan pengusaha LDII di wilayah Koordinator Wilayah atau Korwil 4 Jawa Barat yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cianjur.